عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات أعزني وأعزكم الله، kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid oleh Imam Bukhari, dan mungkin ini pembahasan terakhir berhubungan dengan Tauhid, dan ini hubungannya dengan membaca, keutamaan baca Al-Quran atau memahami Al-Quran, dan ada hubungannya dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi kita akan masuki. Sekarang sudah tanggal 24, tidak lama lagi kita akan yaitu masuk pada bulan yang penuh rahmat, dan bulan semuanya itu untuk mengingatkan kita bekal di akhiratnya nanti. Semua amal bulan Ramadan bukan untuk dunia tapi untuk bekal kematian kita, termasuk ayat yang turun pada bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, hudal linnas, petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sekian banyak keterangan-keterangan berupa petunjuk, wal furqan, dan juga yang untuk mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Al-Imam Bukhari memberi penjelasan kepada kita semuanya, babu qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bab sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun atahullahu al-Quran, ada orang yang Allah Ta'ala memberi karunia berupa Al-Quran. Maknanya memberi karunia pada Al-Quran, dimudahkan untuk membaca Al-Quran, dimudahkan pula untuk memahami, untuk mengamalkan. Ini merupakan orang itu bisa membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan, ini hidayah dari Allah, karunia dari Allah yang harus kita minta. Karena ada sebagian orang muslim enggak mau membaca Al-Quran, bahkan sampai umur 80 tahun baru belajar abatanya membacanya. Ini sangat disayangkan, umur sudah dekat dengan kematian baru mau membaca. Tapi alhamdulillah kalau mau membaca, dari mau belajar daripada dia tidak belajar sama sekali. Maka beliau mengatakan rajulun atahullahul Quran, ada orang yang Allah karuniai dia itu memahami, membaca, mengamalkan Al-Quran. Nah, tatkala Allah memberi karunia berupa Al-Quran, fayakumu fahuwa yakumu bihi ana al-laili wan nahar, maka orang itu membacanya di tengah-tengah malam, membaca Al-Quran di tengah malam, karena tengah malam itu membaca sendiri tidak mungkin orang itu akan riak. Ana al-lail, orang itu isyara, orang itu bangun malam untuk membaca ayat, salat dengan baca ayat Al-Quran. Fa huwa yaqumu bihi ana al-lail, maka orang itu ketika dikarunia Allah Ta'ala Al-Quran, dia berdiri membaca Al-Quran di tengah solat malam, wan nahari, dan juga pada waktu siang harinya. Inilah orang yang mendapatkan karunia Al-Quran, dipelajari, dibaca malam hari, siang hari pula. Lalu ada orang yang cemburu, warajulun yakulu. Ini menunjukkan bolehnya kita cemburu, bolehnya kita iri.
Warajulun, ada orang yang yakul mengatakan lau uti itu mislama utiya hadza, seandainya saya ini dikasih karunia oleh Allah Ta'ala semisal orang ini. Ini menunjukkan boleh kita iri dengan orang yang beramal soleh. Karena iri kita dengan orang beramal soleh, kita akan meniru orang itu bertambah banyak. Ini namanya ghibtah, bukan hasud. Kalau hasud itu berkeinginan orang yang mendapatkan nikmat, bagaimana nikmat itu lepas daripada dia. Dia sakit hati ketika ada orang mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu, ya, bisa menyampaikan ilmu. Iri hati maknanya dia dengki, makanya hasud. Tapi ini orang ini tidak. Dia mengatakan lau uti itu mislama uti hadza, seandainya saya ini dikaruniai oleh Allah Ta'ala semisal orang yang Allah karuniai dimudahkan baca Al-Quran malam hari dan siang hari. Fa'altu kama fa'ala, saya akan berbuat semisal orang ini. Menunjukkan para sahabat radhiyallahu anhu iri, ya, dia cemburu kepada sahabatnya mendapatkan karunia dari Allah. Dan iri semacam ini membuat banyaknya orang baik. Inilah kehidupannya para sahabat. Tatkala orang itu dimudahkan dia membaca Al-Quran, dimudahkan memahami dengan hidupnya sederhana itu, maka para sahabat, kenapa kami tidak bisa seperti ini? Kami mohon kepada Allah Ta'ala, seandainya Allah memberi saya seperti ini, aku akan melakukannya. Jadi para sahabat tidak cemburu dengan orang punya harta yang banyak. Kenapa saya tidak kaya semisal mereka? Kenapa saya tidak memiliki kedudukan semisal mereka? Karena kedudukan dunia musnah, hancur di dunia. Tapi Al-Quran menjadi sebab sejuknya hati di dunia dan menjadi baiknya mendapatkan syafaat di akhiratnya nanti. Inilah yang harus kita jadikan panutan. Mengapa kita disuruh manut atau mengikuti para sahabat? Karena ini memang kebaikan. Siapa di antara kita yang bisa meniru kehidupan para sahabatnya? Seandainya menirunya, subhanallah, keindahan hidup akan dimiliki semisal para sahabat yang merasa indah hidupnya karena merasa mendapatkan nikmat dimudahkan oleh Allah Ta'ala membaca, memahami Al-Quran malam hari, dibacanya siang hari, difahami, diamalkannya. Kemudian kama fabayyanallahu, katanya Nabi SAW, fabayyanallahu, maka Allah menjelaskan anna qiyamahu bil kitabi, bahwasanya orang itu membaca kitab Allah malam hari dan siang, huwa fi'luhu, itu pekerjaannya manusia. Jadi kalau saya membaca, antum cuma baca Al-Quran, seorang imam baca, itu pekerjaannya manusia. Tetapi yang dibaca Al-Quran, dibedakan pembaca dengan yang dibaca. Jika yang membaca itu Allah, ya, berarti itu sifatnya Allah. Jika yang membaca manusia, berarti itu adalah suaranya manusia. Namun yang dibaca jika Al-Quran, Quran kalamullah. Yang dibaca hadis, itu adalah sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun keutamaan baca Al-Quran melebihi daripada keutamaan yang lainnya. Karena satu huruf yang dibaca 10 pahalanya. Satu huruf, bayangkan bagaimana 5, bagaimana satu surat. Dan ini juga memberi kabar gembira untuk orang yang memasuki Ramadan. Bahkan beliau pada bulan Ramadan datang malaikat Jibril yudari sudal Quran, mengajarkan Al-Quran pentingnya. Bahkan para ulama tidak membaca yang lain kecuali Al-Quran, namun para ulama itu faham din, itu bahasa mereka. Tapi kita yang tidak faham din harus membaca Al-Quran dengan terjemahnya. Karena Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk untuk manusia. Gimana kita bisa mengamalkan Al-Quran kalau kita tidak terjemahkannya? Alhamdulillah sekarang ditafsirkan. Tafsir Ibnu Katsir diterjemahkan. Ada terjemah. Berapa banyak kita melihat HP 2 jam, 3 jam enggak cukup.
tafsir Al-Quran berapa jam kita. Padahal orang beramal itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk yang lain. Mengapa kita tidak sering membaca Al-Quran, baca HP terus? Ini peringatan, bukan berarti kita tidak boleh, tapi bandingkan, ya, berapa banyak orang meninggalkan Al-Quran, tidak meninggalkan HP-nya. Apalagi bulan Ramadan, jangan semuanya mendownload, jangan semuanya, yaitu YouTube dibuka. Dan disu wanita-wanita yang banyak tampil, bukan kakek dan nenek, tetapi orang-orang yang merangsang syahwat. Pada Ramadan beliau mengatakan malam yata qaula zur wala amalah, siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan yang kotor dan tidak mau mengerem matanya melihat yang haram, telinganya mendengarkan yang haram, falisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu, Allah tidak butuh orang itu meninggal makan dan minumnya. Orang senantiasa membaca Al-Quran, sibuk subhanallah dengan Al-Quran, kenikmatan tersendiri. Nah, oleh karena itu sahabat cemburu tadi, wah seandainya kami mendapatkan karunia seperti Allah, seperti orang ini oleh Allah Ta'ala, aku akan membaca malam hari dan juga siang hari. Menunjukkan orang itu membaca Al-Quran, memahaminya, mengamalkan, murni karunia Allah. Oleh karena itu kita sering membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ini jalannya lurus. Tapi kita memohon ihdinas siratal mustaqim, itu harus ada ikhtiar. Allah menentukan rezeki kita, tapi kalau kita tidak kerja, tidak turun nasi dari langit, kita perlu berikhtiar. Jika dunia kita cari untuk memenuhi perut kita, maka Al-Quran kita faham, kita fahami, kita baca untuk memenuhi kebutuhan hati kita. Waqala, kemudian Al-Imam Bukhari menjelaskan ayat dari, yaitu ayat sebagaimana Ar-Rum ayat nomor 22, wa min ayatihi as-samawati wal ard, bukti kebesaran kekuasaan Allah walaupun kita enggak bisa melihat Allah di permukaan dunia, tapi bukti terwujudnya langit berlapis tujuh dan bumi berlapis tujuh, bukti kebesaran adanya Allah, kekuasaannya Allah. Karena tidak ada satupun manusia yang canggih membuat jalan raya, gedung yang lainnya, bisa membuat langit, tidak bisa. Jangankan langit, semut tidak bisa. Manusia digigit oleh semut, digigit oleh nyamuk, membuat semut tidak bisa. Inilah kebesaran kuasa Allah Ta'ala. Wa min ayatihi, di antara bukti Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala berkuasa, yaitu khalqus samawati wal ard, diciptakan langit-langit dan bumi, dan tidak satupun makhluk yang bisa merubah langit, bisa merubah bumi tidak bisa. Tapi batu dibuat kapur, dibuat semen, hanya bagian kecil. Wakhtilafi al-sinaftikum, dan Allah Ta'ala yang, dan diantara bukti kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala, berbedanya kamu membaca. Wakhtilafi al-sinaftikum, bedanya suara, subhanallah, suara saya dengan antum beda, suara wanita dengan laki-laki beda, suara anak dengan pemuda beda. Kalau sudah mau balik, besar suaranya. Wanita lain lagi dia, suaranya orang tua beda. Bayangkan masih suara, bahkan membaca Al-Quran pun beda. Masing-masing imam beda dia bacanya. Subhanallah. Bagaimana kita tidak beriman pada Allah? Bagaimana orang itu mengingkari adanya Allah? Siapa yang bisa membuat perbedaan suara? Allah mengatakan wakhtilafu al-sinatikum, bukti bahwa Allah Ta'ala itu ada, kamu itu bicara beda, membaca Al-Quran satu yang lain suaranya beda. Wa alwanikum, dan juga warna kulit kamu, ya ada sawo mateng, dan juga ada yang putih, ada yang hitam, bahkan juga ada yang buli. Subhanallah. Cuma kalau suara itu pekerjaan manusia, tapi bedanya warna kulit itu Allah Ta'ala yang membuat, itu fi'lullah, ya. Jadi
Allah membuat kita bicara beda satu sama lain hanya Allah. Oleh karena itu fulan bisa diketahui, oh ini suaranya si fulan, subhanallah, ini bukan suaranya si fulan itu. Baru suara kita bisa meyakini kebesaran kekuasaan Allah, belum lagi kita berpikir yang lain. Kemudian juga kulit rambut, ada yang keriting, ada yang panjang, ada yang nyerodok, ada yang lembut, subhanallah. Ya, kebesaran kekuasaan Allah. Sudahkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang sehat? Untuk apa mata ini akan ditanya oleh Allah taala? Ya, untuk apa telinga yang bisa mendengar akan ditanya oleh Allah taala? Wa bima amal, untuk apa kamu beramal? Nah, kemudian dijelaskan oleh Imam Bukhari, wa qala jalla dzikruhu, Allah taala menyebutkan dalam surat Al-Hajj ayat nomor 77, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kamu kebaikan, mana al-khairnya Al-Qur'an. Ya. Dan juga masuk pula as-sunnah, waf'alul khaira, berbuatlah yaitu kebaikannya baca Al-Quran itu. Ya, membaca makhluk. Saya membaca, saya makhluk. Antum yang baca makhluk. Waf'alul khaira. Ya, berbuatlah yang baiknya, bacalah Al-Quran itu. Bacalah hadis Rasulullah SAW. Menunjukkan yang membaca Al-Quran, yang membaca makhluk. Yang dibaca Al-Quran itu kalamullah. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang beruntung. Keberuntungan manusia berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, karena para utusan Allah Ta'ala berpegang kepada wahyu dimenangkan oleh Allah Ta'ala, walaupun musuh lebih banyak jumlahnya, lebih kuat yaitu wilayahnya, kekuasaannya. Walaupun kekuasaan yang sementara pertama dipegang oleh mereka, kekuatan fisik mereka lebih banyak, kekuatan senjata mereka lebih banyak, jumlah pengikutnya mereka lebih banyak, wilayah mereka kuasai, tapi kenapa Allah Ta'ala memenangkan para utusannya padahal jumlah pengikutnya sedikit, tidak memegang wilayah kekuasaan sebelumnya, karena mengamalkan wahyu Allah. La'allakum tuflihun, keberuntungan yang murni, keberuntungan dunia dan akhirat bagi orang yang membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan dan mendakwakannya. Inilah disebutkan dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini keutamaan Al-Quran, kesempatan bagaimana kita bisa meningkatkan membaca Al-Quran ini, terutama pada bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang digandakan pahala dan bulan pengampunan dosa, bulan oleh Allah Ta'ala dicabut dan dikeluarkannya penghuni yaitu neraka dari kalangan orang muslim, dibuka pintu surga, ditutup neraka, dibelenggu syaitan, futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin, dibuka pintu surga karena banyaknya amal. Bukankah orang membaca Al-Quran larinya ke surga, orang sholat larinya ke surga, siam larinya ke surga, sehingga tidak ada kesempatan orang untuk maksiat, sehingga tertutup neraka tidak laku. Ini untuk orang yang beramal. Tapi kalau orang muslim waktu Ramadan dia tidak siam, padahal tidak ada udur, bukan sakit, bukan bepergian, apalagi tidak berjamaah, sama saja mereka, bahkan dosanya lebih besar, mereka melakukan kemaksiatan pada bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya orang melakukan dosa di Mekah lain dengan di negeri kita, karena kemuliaan tempat tersebut. Ya, ini kesempatan yang harus kita fahami. Karena orang meninggal dunia kaum muslimin wal muslimat yang dibawa amal, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Ini yang harus kita fahami. Siapa yang beramal satu biji saya yang berupa kebaikan, Allah akan memperlihatkan pahalanya. Jadi kita di dunia ini butuh pahala yang banyak. Adapun dunia sederhana sudah cukup.
dan bukti kita mendapatkan kekayaan banyak yang masuk perut kita bahkan kecil sedikit. Punya rumah 100 hanya 2 meter 3 meter yang kita tempati. Gak mungkin kita satu jam pindah, setengah jam pindah. Mataun qalil, kenikmatan sedikit. Mataul ghurur, dunia itu kesenangan yang menipu. Kesenangan yang tidak menipu adalah kesenangan di akhirat. Dan itu lebih mudah kita peroleh daripada kita mencari kesenangan dunia, sudah sengsara mencarinya, kenikmatannya sedikit sebentar. Kenikmatan akhirat kita peroleh dengan mudah, kenikmatan yang kekal selamanya. Mengapa manusia mencari yang repot, kenikmatannya sedikit, lalu meninggalkan yang mudah, kenikmatannya yang langgeng? Inilah kesalahan untuk kita semuanya. Makanya dengan menuntut ilmu, semoga Allah Ta'ala memberi kemudahan bagi kita semuanya. Selanjutnya, hadis yang disampaikan Imam Bukhari. Qala Imam Bukhari haddatsana Qutaybatu qala haddatsana Jarirun qala anil A'mas qala Nabi Salihin qala an Abi Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dulu orang mencari ilmu itu seperti itu, bukan langsung diambil dari internet, plak ambil dari orang ke orang. Dan orang itu kalau pernah bohong kepada orang enggak diterima, pernah makan dengan tangan kiri enggak diterima hadisnya, apalagi mengamalkan bid'ah. Ini yang orang telitinya orang dulu, sekarang enggak semuanya berita ditelan. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Orang dulu subhanallah mencari satu hadis satu bulan, bukan dengan mobil pesan, dengan jalan kaki. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menyebut kebaikan orang dahulu? Pesabikunal awalun, begitu indahnya mereka makan sedikit kenikmatannya, sengsara mereka hidup. Kita berlebih-lebihan kenikmatan dunia sehingga lupa ibadah. Alhaakum takasur hatta zurtumul makabir. Berlebih-lebihan mencari dunia itu melalaikan kamu beribadah. Berapa banyak ketika adzan khayyala salat, toko pasar buka semuanya, bahkan yang mengajar masih melanjutkan mengajarnya, tukang masih melanjutkan tukangnya, panggilan Allah yang itu hanya setengah jam ditinggalkan. Dunia mereka sudah menunggu 5 jam 6 jam, masih diambil waktu untuk ibadah. Gimana Allah Ta'ala akan menolongnya? Ya, ini yang baru kita fahami. Hadis ini sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasuda illa fisnataini. Tidak boleh kita iri, ingin seperti orang yang mendapatkan kelebihan kecuali dua perkara. Karena manusia itu ketika melihat orang yang baik ingin seperti si dia. Melihat orang kaya, bagaimana saya seperti si dia. Melihat orang punya mobil, bagaimana saya punya, ingin mobil. Itu keinginan-keinginan. Tetapi Rasulullah SAW menjelaskan keinginan seperti orang yang lain yang bisa membawa manfaat untuk diri kita, dunia dan akhirat, hanya dua. Ini kita boleh ingin seperti orang lain yang mendapatkan nikmat, hanya dua perkara. Pertama, rajulun atahullahul Quran atau atahullahul ilma. Ada orang yang Allah mengaruniai ilmu Al-Quran, dibacanya Al-Quran itu, difahami ya, dan juga mutola'ah, diamalkan, didakwakan. Fahuwa yatluhu, lalu malam hari dibacanya. Ana Allah, di tengah malam, bukan awal malam, karena umumnya tengah malam orang itu tidur ya untuk kebutuhan manusia. Tapi bangun dia di tengah malam. Berapa banyak orang yang tidak mau bangun malam, mau bangun tapi kalau nonton TV, nonton tinju, mau bangun kalau ngeluyur di luar. Ini bangun yaqumu bi ana al-lail, membaca Al-Quran di tengah malam. Wa ana an-nahar, di tengah siang pula. Nah, sedangkan kita mengamalkan ini, kita bertanya sendiri-sendiri, enggak usah menghukumi orang, karena kita akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Kita bukan disuruh menghukumi orang. Hasibu, kontrol dirimu.
qabla an tuhasab, sebelum kamu ditelitinya. Wa huwa yaqul lau utitu misla ma utiyada. Ini cemburunya, ini keinginannya. Oh, seandainya saya ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala semisal orang itu, siang hari membaca Al-Quran, padahal hidupnya sederhana dia, rumahnya tidak mewah, rezekinya pas-pasan, baca siang hari Al-Quran, malam hari pula, aku akan mengamalkan. Nah, ini namanya boleh kita bercemburu seperti orang yang sergap menuntut ilmu. Boleh kita cemburu kepada orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kecemburuan kita seperti itu bukan membawa dengki kepada orang, malah membuat kita senang dengan orang itu dan terjalin kebaikan, bukan karena dunia tapi karena ilmu. Tapi berapa banyak orang yang tidak cemburu seperti ini, bahkan ketika ada orang yang alim malah dibenci, difitnah. Kita hendaknya meniru seperti mereka, malah mereka membencinya. Inilah fitnah pada akhir zaman. Bayangkan kalau satu orang seperti ini lalu ditiru oleh orang seribu, indah hidup ini. Tidak ada orang mencuri, tidak ada orang yang sifatnya berbuat zina. Karena apa? Karena orang baca Al-Quran, memahami maknanya, dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah Ta'ala tidak menjaganya? Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lakhafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaga. Dijaga Al-Qur'an, dijaga pula oleh Allah Ta'ala orang yang mengamalkan Al-Qur'an. Adakah kita melihat orang ahli hadis semisal berbuat kerusakan orang yang tidak punya ilmu? Tidak ada. Orang punya ilmu, dia berjalan di atas ilmu. Orang bodoh natap-natap dia karena kebodohannya. Inilah pentingnya kita memahami ilmu. Dan kita bisa faham ya, ayyuhal ikhwan, kita menuntut ilmu baru masuk kuku. Tapi subhanallah, nikmatnya sudah kita peroleh. Bagaimana kalau kita menuntut ilmu semisal para ulama dahulu? Ya, kalau orang itu sudah kuat dia menuntut ilmu, membaca, dunia itu enggak ada artinya. Tanya orang yang mampu, yang ketika Allah Ta'ala memberi kenikmatan ilmu, ya begitu saja dilihat. Karena Allah Ta'ala telah memberi kenikmatan tersendiri. Kenikmatan ilmu itu enggak bisa dicuri oleh orang lain, tidak bisa dirasakannya. Kenikmatan dunia orang bisa merasakannya, walaupun tidak memiliki, diundang makan sama bisa. Kenikmatan ilmu, diundang orang punya ilmu, tidak bisa merasakan nikmatnya kecuali kalau orang itu menuntut ilmu. Inilah keutamaan. Nah, seperti ini kita hendaknya cemburu. Kami kenapa enggak bisa seperti si fulan ya? Dia itu pekerjaannya sederhana, ya punya anak, ya punya istri, ya. Tapi sempat untuk menuntut ilmu. Di mana tempat dicarinya? Nah, ini yang boleh kita cemburu. Karena kita cemburu seperti ini bukan merusak orang, tapi menambah baiknya diri kita, bahkan juga tambah baiknya masyarakat. Ini yang pertama. Kelebihan orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala, mereka mengamalkan, kita boleh mohon kepada Allah, ya Allah, aku berilah karunia semisal si fulan. Yang nomor dua, wa rajulun atahullahu malan. Ini keutamaan orang punya harta yang banyak yang beriman. Ada orang yang Allah mengaruni harta yang banyak, fahuwa yunfikuhu fi haqqihi, subhanallah. Orang itu menginfakkan hak-haknya ini, hak istri dikasih, hak yatim dikasih, hak fakir miskin diberi, haknya orang-orang tidak punya dikasih. Masjid disumbang, ya, ma'had disumbang, ya, sosial yang perlu yang lain disumbangnya. Ini orang yang baik. Bayangkan orang kafir pinjam uang 1 juta, bayar 1.200.000, 1.050.000. Membeli rumah enggak boleh, harus lewat perbankan. Orang Islam dihutang 1 juta kembali 1 juta. Bahkan kalau tidak mampu suruh membebaskan. Kalau kita terapkan Islam ini baik di tengah umat, bayangkan itu ekonomi pada zaman sekarang hancur, orang miskin kelapakan, dia butuh duit pers dia. Islam orang miskin harus dikasih.
belum bisa membayar, apa katanya Allah Ta'ala, ya, faman kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Orang yang hutang yang belum bisa membayar, memang tahu dia belum bisa membayar, berilah kesempatan sampai dia membayar. Orang kafir lain tumpuk-tumpuk terus berbunga, bahkan bunganya lebih besar daripada yang dihutang. Inilah ekonomi pada zaman sekarang. Kalau umat Islam enggak mau hutang, sudah ridha makan nasi tanpa lauk pun enggak apa-apa, enggak laku mereka. Tapi tomaknya kaum muslimin, ya sudah punya ini hutang lagi, ya ini hutang lagi, hanya keinginan saja. Inilah hancurnya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, idza tabayatum bil inah, kalau kamu berdagang, berniaga ini dengan riba, itu riba itu seperti tadi, barang tidak boleh dibeli cash, harus dikredit. Islam subhanallah disuruh kita berinfak, bukan suruh nyekik orang, suruh infak. Wa rajulun atahullahu malan, ada orang yang dikasih oleh Allah Ta'ala harta, fahuwa yunfikuhu fi haqqihi, dia membelanjakan harta itu pada haknya. Tahu harta itu titipan Allah Ta'ala, dia mengerti kalau orang berinfak itu untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsi, dia tahu kalau orang berinfak itu menghapus dosa. As-sadaqatu tutfi'ul khathiyah, sedekah itu menghapus dosa terlintas dalam pikirannya. Dia tahu kalau orang yang menyumbang janda, maka dia seperti orang jihad fisabilillah. As-sa'i 'alal armara, orang yang membantu janda seperti orang kal jihati fisabilillah, wa kal qa'imi lailan, seperti salat malam suntuk, wa kasaimi naharan, seperti orang yang berpuasa siang harinya. Subhanallah, keluar harta itu dengan keikhlasan hati, dengan kegembiraan hati. Nah, seperti orang ini, fayaqulu, katanya orang yang melihat, ya, lau utitu mislama utiyah, seandainya saya yang dikasih oleh Allah Ta'ala harta lalu bisa beramal seperti orang ini. Ini menunjukkan kita boleh cemburu terhadap orang yang kaya, yang dermawan. Karena kalau kita seperti ini, punya duit, oh, si fulan sedikit duitnya bisa infak banyak, kenapa saya tidak bisa? Nah, ini boleh. Bayangkan ikhwan, kita ini kalau makan sesuai dengan sunnah itu enggak banyak. Apa katanya Rasulullah SAW, makanlah lukma au lukmata ini, satu suap atau dua suap, kalau kurang sepertiga makannya, perut kita ini sepertiga airnya, sepertiga udara, selesai. Sekarang setiap melek matanya kesan, makan makan makan, sehingga penyakitnya numpuk di badannya. Tapi waktu sholat enggak sholat, waktu sholat enggak sholat, gimana Allah Ta'ala mau menolong, ya? Jadi kalau ada orang yang dermawan, wah itu kita, ya Allah, jadikanlah seperti orang itu, ya Allah, berilah aku ini karunia, ya Allah, rezeki yang aku bisa berinfak seperti mereka. Nah, ini boleh, ini malah bagus, bahkan dianjurkan, karena amal baik menunjukkan anjuran. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberi penjelasan, wa fi amwalihim hakum maklum lisaili wal mahrum, untuk orang-orang yang ahli surga itu ketika di dunia hartanya itu dibagi-bagi, ini untuk fakir miskin, ini nanti untuk mertua kalau membutuhkan, ini untuk bangunan kalau membutuhkan. Dibagi-bagi, dibagi itu untuk akhiratnya. Sederhana urusan dunia, tapi dia ingin mendapatkan pahala di akhirat, dibagi-bagi. Lisaili, untuk orang yang meminta, baik minta karena orang itu miskinannya, atau minta karena orang itu sakit butuh pengobatan, atau minta karena orang itu menuntut ilmu kurang dia, yaitu bekalnya, atau minta karena si fulan dia butuh. Nah, itu minta. Wal mahrum, dan juga disediakan ini untuk orang yang menjaga kehormatan dirinya, dia tidak minta tapi hakikatnya dia itu meminta, tapi karena dia menjaga kehormatan dirinya. Inilah orang-orang yang sifatnya yaitu boleh kita iri, ya. Jadi iri terhadap orang yang berinfak itu urusan dunia, iri terhadap orang yang punya ilmu yang dia bisa beramal, ada waktu untuk menuntut ilmu padahal kesibukannya banyak, ini yang harus kita
ikuti. Amil tu fihi misla ma ya'malu, maka saya akan beramal semisal apa yang diamalkan oleh si dia. Itulah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga dengan masuknya bulan Ramadan nantinya kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala, sehat badan dan juga sehat hati kita, sehingga kita bisa mengumpulkan yaitu bekal akhirat yang sebanyak-banyaknya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.